ya, ini tadi yang saya goreng sebelah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKI Hong Kong. Nah teman-teman, di video kali ini sebelum saya masak, saya mau memindahkan, alhamdulillah, beras untuk jatah saya untuk beberapa hari ke depan, atau mungkin bisa untuk 1 bulan atau 2 bulan itu sudah datang ya. Saya mau memindahkan dulu berasnya. Nah ini bisa dilihat habis ya. Jadi saya untuk video kali ini saya pengen gaya mie, tapi untuk lauknya saya pengen menggoreng olahan ayam, saya campur dengan tepung dan telur. Penasaran? Didelok mawon. Oke. Jadi alhamdulillah sekali ya teman-teman. Untuk masalah makan itu nggak pernah telat teman-teman. Ya mungkin kalau untuk belanjaan itu mungkin telat 1-2 hari, 3 hari itu maklum. Tapi kalau untuk yang beras ini selalu tepat waktu. Ini teman-teman yang saya nggak muat untuk embernya. Nah seperti ini. Jadi untuk beras seperti ini tuh ya memang majikan saya itu kalau beli langsung sekarung seperti ini. Fungsinya apa? Ya ben nggak titik-titik tuku ya, seperti itu teman-teman ya, seperti kayak belanjaan barang itu ya langsung beli mungkin sampai 2 kotak itu yang sering saya review itu ya seperti itu. Jadi kalau belanja itu sekalian banyak ben gak tuku-tuku nah, maksudnya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya langsung saja mau masak olahan sederhana lagi yang penting bisa untuk mengisi perut ya teman-teman, soalnya majikan saya juga belum belanja untuk masalah sayurnya. Kalau untuk berasnya hari ini alhamdulillah datang. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke proses pemasakan. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ayam cincang ya, ayam cincang saya cincang kasar, 1 butir telur. Terus untuk adonannya ini bisa dibilang sama seperti bakso ya teman-teman, tapi saya goreng. Ini saya tambahkan bumbu bawang sama tumbar, saya ulek seperti ini. Seperti ini, terus saya tambahkan tepung terigu. Terus tepung tapioka teman-teman. Nah, seperti ini ya. Terus saya tambahkan juga penyedap rasa sama lada hitam. Nah, ini tinggal saya aduk-aduk. Jadi adonan ini setelah saya goreng nanti saya makan dengan mie goreng ya teman-teman. Saya tambahkan garam
Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adonan ini akan saya goreng dulu, nanti dilanjut kalau sudah siap semua teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, lauk saya tadi sudah matang ya, jadinya seperti ini. Nah, terus mie saya juga sudah siap. Tadi saya cuma godok mie tok seperti ini teman-teman ya. Sayurnya juga sudah habis. Oke, di sini saya pengen olahan ayam yang saya goreng tadi akan saya potong-potong seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tinggal saya masukkan ke minyak. Oke. Nah, seperti ini. Oke, tinggal diiris-iris biasa, teman-teman. Nah. Mantap. Oke, teman-teman, kini saya mau makan dulu. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo makan teman-teman. Nah, ini saya coba dulu. Ini ya, ini tadi yang saya goreng. Bismillah. Mantul. Ini saya makan dengan mie teman-teman ya. Enggak perlu ribet-ribet. Sementing perutnya terisi dengan makanan teman-teman. Ini tadi saya minyak pakai 2 bungkus teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin videonya saya stop sampai di sini. Saya mau menikmati lagi makanan saya. Saya mau nambah nasi dulu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.